Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa idza 'arabta tariqal fikri fi nafsika fatafakkar bil ardi allati hiya maqarruka thumma bi anhariha wa bihariha wa jibaliha wa ma'adiniha thumma irtafi' ma'aha ila malakutis samawat ammal ardu fa min ayatihi an khalaqal arda firasha wa mihada wa salaka biha subulan bijaja wa ja'alaha zalula litamshu bi manakibiha wa ja'alaha qarratan la tataharraku wa arsa fiha al-jibala awtadan laha tamna'uha min antamid thumma wassa'a aknafaha hatta ajazal adamiyun an bulughi jami'i jawanibiha wa intalat a'maruhum wa kasurat tatwafuhum faqala ta'ala wassama'a banaynaha bi'aydiw wa inna lamusi'un والأرض فرشناها فنعم الماهدون وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا وقد أكثر في كتابه العزيز من ذكر الأرض ليتفكر في عجائبها فظهرها مقر للأحياء وبطنها مرقد للأموات قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياة وأمواتا إلى آخره. معنى كلام الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. Apabila kamu telah mengetahui jalan pikiran atau bahan renungan tentang dirimu, maka berpikirlah tentang bumi yang menjadi tempat tinggalmu, kemudian tentang sungai-sungainya, lautan-lautannya, gunung-gunungnya, dan tambang-tambangnya, kemudian naiklah dari bumi itu ke kerajaan-kerajaan langit. Dalam bab sebelumnya, Imam Al-Ghazali memberikan bahan-bahan renungan. Kita disuruh berpikir, disuruh merenung apa yang direnungakan, apa yang dipikirakan, supaya mendatangkan faedah. Nah, bahan renungan itu dijelaskan dengan rinci oleh Imam Ghazali. Yang pertama, beliau menjelaskan bagaimana bahan renungan kita tentang diri kita. Nah, setelah kita mengetahui jalan renungan dalam diri kita, kemudian kita disuruh lagi berpikir tentang bumi yang menjadi tempat tinggal kita. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai bahan renungan pikiran bumi ini. Afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak merenungkan, tidak memikirkan kepada unta bagaimana dia diciptakan? Nah, artinya itu isyarat kepada kita untuk merenungi bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, apakah mereka tidak memikirkan, kadang merenungkan bagaimana langit itu ditinggikan Allah? Wa ilal jibali kaifa nusibat,
apakah mereka tidak memandang, tidak merenungkan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan adakah mereka itu tidak melihat, merenungkan bagaimana bumi itu dihamparkan, diratakan? Nah, jadi semua itu adalah merupakan bahan renungan yang mendatangkan faedah besar. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum apala tubsirun. Dan pada bumi itu banyak tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan. Dan pada diri kamu pun banyak tanda-tanda yang menunjukkan maha kuasanya Allah, maha hebatnya Allah. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Nah, ini sindiran daripada Allah kepada kita untuk merenungi itu, baik diri kita dan bumi tempat tinggal kita. Di situ banyak terjadi tanda-tanda, banyak kelihatan tanda-tanda alamat yang menunjukkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha esa, maha kuasa. Firman Allah lagi yang berkaitan dengan pemikiran terhadap bumi ini, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Tidak kami ciptakan langit, bumi, dan antara keduanya melainkan dengan hak, dengan benar. Arti dengan benar itu bahwa Allah tidak menciptakan bumi dan langit ini tanpa ada makna, tanpa ada rahasia, tanpa ada manfaat, tanpa ada guna. Dan Allah menciptakan langit dan bumi ini serta menyediakan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Setiap yang ada dalam bumi ataupun langit itu ada rahasia, ada faidah manfaatnya, dan ada hukum yang digali untuknya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak menciptakan langit, bumi, antaranya itu sia-sia. Kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang di bumi ini kada bermakna, berarti kita kada beriman dengan Al-Qur'an. Sehalus apapun, sehina apapun menurut pandangan kita, nang ada di atas bumi atau dalam bumi itu pasti ada maknanya, ada rahasianya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan antaranya main-main. Semuaan itu ada hukumnya. Pohon itu ada hukumnya, batu ada hukumnya, tanah ada hukumnya, tembaga ada hukumnya. Semuaan Allah menciptakan sesuatu itu disertakan dengan hukum-hukumnya. Adapun bumi, maka di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia menciptakan bumi menjadi hamparan dan terbentang, dan membuat padanya jalan-jalan yang berliku-liku, dan menjadikan bumi itu dapat ditundukkan, dapat diatur artinya. Allah menciptakan bumi ini bisa diatur oleh manusia. Bisa ditabuk, bisa ditanami. Agar kamu dapat berjalan dalam semua penjurunya. Nang rendah ditinggiakan, nang tinggi direndahkan. Jakanya bumi itu Allah ciptakan kada kawa diatur,
tentu akan kadada kehidupan di atas bumi ini. Dan menjadikannya bulat yang tidak bergerak. Bumi itu bulat diciptakan Allah dan kada terasa bergerak. Allah kada merasakan kepada kita bagaimana gerak bumi. Padahal bumi itu diyakini bergerak. Dan meneguhkan padanya gunung-gunung sebagai tiang-tiang yang dapat mencegahnya dari bergoyang. Nah, gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah untuk keseimbangan bumi, agar bumi ini tenang, bumi ini gana, kada terasa goyangannya. Kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala meluaskan sisi bumi sehingga anak-anak Adam lemah dari sampai ke semua sudutnya, walaupun panjang umur mereka dan banyak keliling mereka. Kada kawa liput, kayak apa aja orang mengelilingi bumi itu kada kawa liput daripada luasnya itu bumi. Walaupun umur mereka panjang dan berkeliling-keliling. Jadi orang nang keliling dunia itu hanya orang nang mengelilingi sebagian kecil daripada dunia. Allah Ta'ala berfirman, wassama'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhulam famshu fi manakibiha. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Dan Allah Ta'ala berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Allah Ta'ala memperbanyak dalam kitabnya yang mulia Al-Quran daripada menyebut bumi. Mungkin ratusan kali disebut-sebut bumi, bumi di dalam Al-Quran itu. Agar dibuat tafakkur, agar dibuat renungan tentang keajaiban-keajaiban bumi. Baik nang kita lihat dengan mata kepala kita, atau keajaiban-keajaiban bumi yang kita percayai melalui keyakinan-keyakinan kita. Bumi bisa menangis, bumi bisa tertawa, bumi bisa melaknat, bumi bisa memintakan ampun kepada manusia yang di atasnya. Orang yang memperbuat dosa-dosa itu dilaknat oleh bumi. Sebenarnya bumi itu keberatan. Di atasnya itu ada orang-orang yang maksiat kepada Allah. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang menuntut ilmu di atas bumi, bumi mendoakan ampunan kepada mereka. Itu di dalam dunia waktu masih hidup. Dan sesudah kita mati pun, bumi ini menceritakan apa yang pernah terjadi di atasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keajaiban-keajaiban si bumi ini. Rasulullah pernah membaca ayat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, ujar Tuhan dalam Al-Qur'an, bumi menceritakan kabar-kabarnya.
Rasulullah bertanya, atadruna ma akhbaruha? Wahai sahabat, tahukah kalian apa itu kabar-kabar bumi? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Qala, bersabda Nabi, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin bima amila ala dhahriha taqulu. Berkata bumi itu, likulli yaumin kaza kaza wa kaza, taqulu amila yauma kaza kaza wa kaza. Ujar Rasulullah bahwa bumi itu, maksudnya kabar bumi itu, bersaksi bumi. Bumi bersaksi atas tiap-tiap yang seseorang kerjakan di atasnya. Dia berkata, si Pulan bin Pulan pada hari anu, tanggal anu, jam anu, di atas aku melakukan hal-hal ini. Nah, itu keajaiban bumi. Maka permukaan bumi adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang hidup, dan di dalamnya bumi adalah tempat tidur bagi orang-orang yang telah mati. Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Artinya, bukankah kami menjadikan bumi tempat orang-orang berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati. Maka perhatikanlah kepada bumi. Nah, ini yang dimaksud dengan bahan renungan. Perhatikanlah kepada bumi sedang ia mati, tandus. Bumi ini tandus, mati. Di atasnya kadada pohon-pohon, di atasnya kadada rumput, bumi itu ngarannya mati. Lalu apabila air diturunkan di atasnya, maka ia si bumi itu bergerak, bertambah dan menjadi hijau. Nah, bumi yang asalnya tandus itu kalau disiram lawan banyu, akhirnya tumbuh rumput-rumput sehingga hijau. Menumbuhkan keajaiban-keajaiban tumbuh-tumbuhan, macam-macam tumbuh-tumbuhan keluar di situ. Dan keluar daripada si bumi tadi macam-macam binatang, ulat, cacing keluaran. Pada dahulunya bumi itu tandus, sunyi, sepi, kadada apa-apa. Kemudian perhatikanlah bagaimana Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan sisi-sisi bumi dengan gunung-gunung yang tetap tinggi, keras lagi kuat. Dan bagaimana Dia menitipkan air-air di bawahnya, di bawah bumi, lalu Ia memancarkan mata-mata air dan mengalirkan sungai-sungai yang mengalir atas permukaan bumi, dan mengeluarkan dari batu yang kering dan dari tanah yang kotor akan air yang halus, tawar, bersih dan nyaman rasanya. Ini di dalam bumi ini macam-macam ciptaan Allah. Dan Dia menjadikan dengan air itu setiap sesuatu yang hidup, lalu mengeluarkan dengannya macam-macam pohon dan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, anggur, tebu, zaitun, kurma, delima dan buah-buah yang banyak yang tidak dapat terhitung, yang bermacam-macam bentuk, warna, rasa, sifat dan bau, yang sebagiannya melebihi atas sebagian yang lain dalam memakannya, yang disiram dengan satu air dan dikeluarkan dari satu tanah. Dari air nang satu, dari tanah nang satu, keluar berbagai macam buah yang berlain-lain rasanya, berlain-lain sifatnya. Itu menunjukkan bahwa
di situ ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tafakkur tentang alamat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas bumi ini. Sebagian ahli hikmah atau ba'dul hukama berkata, apa-apa yang mesti kita pikirkan, apa-apa yang mesti kita renungkan, dan apa-apa yang jangan direnungkan. Ada 5 hal yang mesti direnungkan. Artinya kalau kita merenungkan 5 perkara ini, kita akan dapat pahala ibadah setahun. Yang pertama yang dipikirkan, yang direnungi itu adalah ayat atau alamat, tanda-tanda. Ya macam bumi, macam diri kita. Orang yang suka merenungi tanda-tanda keajaiban-keajaiban itu akan membuahkan tambah yakin dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah keyakinannya bahwa Allah itu Maha Esa, menambah keyakinannya Allah itu Maha Kuasa karena dia sering merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merenungi bumi, merenungi tumbuh-tumbuhan tadi, itu pahalanya ibadah setahun. Kayak apa cara merenungi? Nah, oh itu pohon dahulunya kadada, sekarang ada dan tumbuh berbuah. Pasti ada itu yang menyiram, pasti ada itu yang membuahkan, pasti ada yang menumbuhkan. Dan dalil Al-Quran maupun hadis bahwa yang memperbuat itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafakur macam itu yang mendatangkan pahala ibadah setahun. Yang pertama yang ditafakurkan itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah. Yang kedua yang kita tafakur itu pin na'ma, nikmat. Kita renungi nikmat Allah kepada kita, baik nikmat Allah yang diberikan ke dalam diri kita atau nikmat Allah yang diberikan kepada sekitar kita untuk menunjang kehidupan kita. Kita renungi nikmat sihat, renungi nikmat rezeki, renungi nikmat penglihatan, renungi nikmat pendengaran. Kita kau membayangkan kayak apa susahnya orang nang kada mendengar itu. Kita mendengar. Ada kawan saya pun kada mendengar, susah. Kita rasakan bahwa kita dapat nikmat mendengar. Nah, kalau kita merenungi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti menambah cinta. Kalau kita tuh memikirkan si pulan umpamanya. Pulan tuh rancak menolong kita. Apa-apanya membantu kita. Apa-apanya memperhatikan kita. Kita sakit ini mengobati kita. Kita kesusahan ini memberi makan kita. Si pulan tuh. Kalau kita ingat-ingat kebaikannya lawan kita, pasti kita bertambah sayang, bertambah cinta kepada pulan itu. Nah, merenungi nikmat Allah seperti itu menambahkan cinta kepada Allah. Itu pun mendapatkan pahala tadi ibadah setahun. Yang ketiga yang direnungi adalah tisawab, pahala, ganjaran. Kita memikirkan, merenungkan sebuah hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
orang yang sembahyang 2 rakaat sunat subuh, dia akan mendapat pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, coba kita merenungi itu, dunia dan isinya lebih baik daripada itu diberikan Allah kalau kita mampu sembahyang sunat 2 rakaat sunat subuh. Nah, bila kita merenungi itu, menumbuhkan kesukaan, kekuatan, kerajinan untuk ibadah. Nah, kita kalau membayangkan kayak apa dunia, ada berlian, ada intan, ada emas, ada pirak, ada macam-macam. Tapi kalau kita sembahyang 2 rakaat subuh, balasannya itu lebih daripada itu. Nah, yang keempat yang kita renungkan, yang kita pikirkan, bil iqab, siksa. Baik dalam Al-Qur'an, baik dalam hadis, bagaimana ancaman-ancaman orang yang durhaka kepada Allah. Orang yang kada sembahyang, begitu masuk kubur langsung dihadang oleh ular besar. Orang nang kada berzakat diancam dengan disatum melawan hartanya. Hartanya diulah satum, dipirik manusia nang kada bersedekah itu dengan hartanya sendiri. Maka dalam neraka. Membayangkan, merenungi siksa-siksa Allah seperti itu membuat kita takut, lalai. Mungkin kita berpikir setumat lagi itu memikirkan, merenungi pahalanya maka ibadah setahun. Yang kelima yang kita renungi adalah ihsanullah ilal abdi wa jafa'ul abdi lillah. Kita renungi baiknya Allah itu lawan kita dan renggangnya kita bagi Allah. Allah setiap saat memberikan kepada kita macam-macam, sedangkan kita menghadapinya, melayaninya sangat jauh. Pantaskah kita nang macam ini dapat nikmat seperti ini? Sembahyang pada kekaruan, beribadah masih belum jelas, menuntut ilmu berapa kali ada, tapi dapat nikmat dari Allah luar biasa. Nah, itu berpikir macam itu membuat kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 hal itu nang patut direnungkan. Bila kita merenungkan nilainya tadi pahala ibadah setahun. Kemudian lagi Ba'dul Hukama tadi mengatakan, jangan coba-coba berpikir merenungi 3 hal karena ini akibatnya kada baik. Merenungi 3 hal ini bukan hanya dapat sesuatu yang kada disenangi Allah, jauh daripada dapat pahala. Jadi kada semua tafakur itu dapat pahala, kada. Tafakur dalam 5 perkara tadi bujur dapat pahala besar. Tapi ada 3 hal nang bila tafakur di situ bisa-bisa mendatangkan kejahatan. 1, til fakar, pada kefakiran. Jangan merenung, susahnya aku nih hidup, rumah miris, mana kontrakan. Kayak apa kita nang bebandelon bini umpamanya nih, merunding. Nah, memikirkan kefakiran nih. Nah, jangan sekali-kali memikirkan kefakiran itu. Kenapa? Karena maulah sedih. Maulah sedih benar. Pikirkan nak kada jadi sugih kada jua. Bahkan bertambah sedih dan timbul keinginan tamak. Timbul tamak. Yang kedua yang jangan dipikirkan, fiman zalamaka, tentang orang yang menganiaya engkau. Ini diingat-ingat orang yang menganiaya seorang. Orang yang menzalimi, diingat-ingat, dipikirkan. Itu akibatnya membuat keras hati dan dendam. Kada baik itu. Nang ketiga, jangan merenungi tentang kekal atau lama
dalam dunia ini. Kayak apa kira kita tentang 2014, 2015, nah, berpikir 2010 aja hanya termasuk, sudah 2015 pikirannya. Nah, bila memikirkan itu kan jadi pahala, bahkan dapat mengakibatkan apa? Yusawi pul amal, menunda-nunda amal kebaikan. Nah, jadi salah satu yang jadi renungan yang dapat faidah adalah merenungkan ayat tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berkata atau bertanya, sesungguhnya bermacam-macam tumbuh-tumbuhan itu disebabkan berlainan bibit-bibit dan asal-asalnya. Jawabnya, maka kapan pada biji kurma ada batang kurma dan dikelilingi dengan tundun-tundun buah kurma? Kita menanam biji kurma, adalah batangnya yang ditanam, adalah daunnya, adalah biji buahnya. Cuma biji yang ditanam, sekali hidup jadi batang ganal, jadi daun, jadi dahan, jadi macam-macam. Dan kapan dalam satu biji ada 7 tangkai? Adalah betangkai biji ini tuh ada. Pada tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji. Kemudian perhatikanlah kepada tanah orang-orang Badui dan periksalah zahirnya dan batinnya. Maka kamu dapat melihat tanahnya yang menyerupai. Kita ke kampung-kampung, ke dusun-dusun berjalan, tanah tuh mirip-mirip aja. Lalu apabila air diturunkan di atasnya, maka ia tanah tadi berguncang, bertambah dan menumbuhkan dari setiap pasangan yang indah akan warna yang bermacam-macam dan tumbuh-tumbuhan yang menyerupai dan yang tidak menyerupai. Bagi masing-masing ada rasa, bau, warna dan bentuk yang berbeda dengan yang lainnya. Maka perhatikanlah kepada banyaknya tumbuh-tumbuhan, berlainan macam-macamnya dan banyaknya bentuk-bentuknya, kemudian berlainan tabiat-tabiat tumbuh-tumbuhan dan banyak manfaat-manfaatnya. Dan bagaimana Allah Ta'ala menitipkan pohon-pohon yang berguna lagi ganjil, maka tumbuh-tumbuhan ini dapat menjadi makanan, dan ini tumbuh-tumbuhan dapat menguatkan, dan ini dapat menghidupkan, dan ini dapat membunuh. Ada orang bila makan buah itu mati. Dan ini mendinginkan, dan ini dapat memanaskan. Dan apabila berhasil dalam perut besar, maka ia mencegah penyakit kuning dari dalam urat-urat. Dan ini mengubah kepada penyakit kuning. Bila orang makannya kebanyakan jadi penyakit liver. Dan ini mencegah balgam dan campuran dalam limpa. Dan ini mengubah kepada keduanya. Dan ini dapat membersihkan darah. Dan ini mengubah darah. Dan ini membawa gembira. Dan ini dapat menidurkan. Orang makan buah, mbak makan buah tuh nona guring aja lagi. Atau makan sayur, bila makan kangkung nona guring aja mata. Dan ini dapat menguatkan, dan ini buah dapat melemahkan seseorang. Nah, manfaat buah-buah itu ada yang dapat diketahui dengan penelitian-penelitian, dan ada juga yang dapat diketahui dengan nurun nubuah, dengan cahaya kenabian. Seperti buah utruj, buah limau. Manfaat buah limau sudah tahu semuaan, vitamin C. Artinya memberi kesegaran, kekebalan tubuh dan lain-lain. Itu manfaat yang kawa diteliti oleh para ahli. Limau itu manfaatnya. Tapi ada manfaat-manfaat yang hanya diketahui dengan ilmu mukasyafah. Seperti Imam Ad-Damiri berkata, "Al-baitul ladzi fihi al-utruj la yadkhuluhu syaitan wal jan."
rumah. Nang di rumah itu ada jeruk, ada limau. Rumah itu kada dimasuki oleh jin. Itu kata kalau diteliti ilmu ahli-ahli nang biasa. Ini ilmu dapat diketahui dengan nurun nubuah, dengan cahaya kenabian atau cahaya kewalian seseorang. Rumah nang ada jeruk, jin kada mau masuk. Rumah-rumah nang bahantu, limau aja bawa kan situ. Nah, dan lagi disebutkan al-utruj dawa usu'il khuluq. Jeruk itu adalah obat bagi orang yang jahat perangainya. Ada satu kaum datang kepada Nabi waktu itu. Kaum ini mempunyai anak-anak yang jahat perangainya. Berkumpul orang-orang, nah, orang ini terkumpul mempunyai anak yang kada kawa diurusnya. Datang kepada Nabi minta petunjuk, kayak apa anak-anak ini. Allah mewahyukan kepada Nabi itu bahwa anak-anak itu beri makanilah utruj limau. Cuma kada dipadahakan berapa biji sehari itu benar aja. Cuma beri makan limau. Karena limau itu adalah obat bagi orang-orang yang jahat budi pekertinya. Nah, itu hikmah manfaat rahasia ciptaan Allah yang diketahui dengan nurun nubuah. Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan aklur rumman yunawwirul qalb, memakan buah delima itu menerangi hati. Nah, buah delima penerang hati. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kulur rumman bilubbih, makanlah buah delima itu lawan biji-bijinya. Fa innahu dibagul ma'iddah, karena itu merupakan pembersih perut. Jadi manfaat daripada tumbuh-tumbuhan, manfaat buah-buahan itu dapat diketahui dengan penelitian-penelitian ahli di bidang itu, dan dapat diketahui dengan wahyu atau ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya. Maka tidak tumbuh dari bumi sehelai daun dan tumbuh-tumbuhan melainkan padanya ada manfaat-manfaat di mana manusia tidak mampu mengetahui hakikat. Dan masing-masing dari tumbuh-tumbuhan ini petani memerlukan dalam pemeliharaannya kepada perbuatan tertentu. Maka kurma itu dikawinkan dan anggur dibersihkan dan pertanian dibersihkan rumput dan hutan, dan sebagian yang demikian itu dapat tumbuh dengan menyebarkan benih, dan sebagiannya dengan menanamkan ranting, dan sebagiannya naik di pohon. Ada pohon tumbuh-tumbuhan melayap di pohon. Jikalau kita berkehendak menyebutkan bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan dan kemanfaatan-kemanfaatannya, keadaan-keadaannya dan keajaiban-keajaibannya, niscaya hari-hari habis dalam menyipati yang demikian itu. Maka cukup bagimu dari tiap-tiap jenis sekelumit yang sedikit yang menunjukkan kepadamu atas jalan pikiran. Imam Ghazali mengulahkan bahan kita berpikir. Banyak yang bisa diulah bahan berpikir, baik dalam diri kita, baik bumi, baik tumbuh-tumbuhan dan lain, yang menunjukkan kepadamu atas jalan pikiran atau bahan tafakur. Maka inilah keajaiban-keajaiban tumbuh-tumbuhan tadi.
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah benda-benda yang disimpan di bawah gunung-gunung dan tambang-tambang yang berhasil dari bumi. Maka pada bumi ada potongan-potongan yang berdekatan lagi bermacam-macam. Maka perhatikanlah kepada gunung-gunung bagaimana keluar daripadanya benda-benda yang berharga seperti emas, perak, firuz, yakut dan lain-lain. Sebagiannya ada yang tercetak di bawah palu-palu, ada yang dibikin lawan pukul seperti emas, perak, tembaga, timah dan besi. Dan sebagiannya tidak dapat tercetak seperti firuz dan yakut. Itu kalau ditukul. Dan bagaimana Allah menunjukkan manusia kepada mengeluarkannya, membersihkannya, membuat bejana-bejana, alat-alat, uang dan perhiasan daripadanya. Kemudian perhatikanlah kepada tambang-tambang bumi seperti minyak tanah, belirang, tir dan lain-lainnya. Dan sekurang-kurangnya adalah garam, uyah. Dan tidak diperlukan kepadanya selain untuk melezatkan makanan. Secara zahir uyah itu gunanya hanya untuk menyamanakan makanan. Jikalau satu negeri kosong daripadanya kada beuyah, niscaya kebinasaan segera datang kepadanya. Maka perhatikanlah kepada rahmat Allah Ta'ala, bagaimana dia menciptakan sebagian bumi itu tanah berair, lembab serta asin, dengan bendanya di mana berkumpul padanya air yang bersih dari hujan, lalu berubah menjadi garam yang asin, yang dibakar, yang tidak mungkin diperoleh satu miskal pun daripadanya. Agar demikian itu melezatkan makananmu apabila kamu makan, lalu menjadikan gembira kehidupan. Dan tidak ada benda, hewan maupun tumbuh-tumbuhan melainkan padanya ada hikmah-hikmah dari jenis ini. Tidaklah diciptakan sesuatu daripadanya dengan sia-sia tanpa faedah, main-main dan senda gurau. Tetapi semua itu diciptakan dengan benar sebagaimana mestinya dan atas aturan yang semestinya dan seperti yang layak dengan kebesarannya Allah, kemurahannya Allah dan kasih sayangnya Allah. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq." Artinya yang kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, dengan benar, dengan ada peraturan-peraturannya. Nah, kemudian dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bermacam-macam hewan. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatiha ila hadratin Nabi. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل.